Ini sejuta nih. Gila guys, kalau misalnya untuk mahasiswa seperti saya gak akan beli kayak gini. Terafatar mau ini ya? Apel, satu aja. Cobain ya, jangan nangis makannya. Beneran guys, aku biasanya makan sayur, makan buah cuma dari ini loh. Jus-jusan itu. Ya guys, totalnya adalah 19.500. Berarti berapa? Jadi kalau kita hitung 20.000, 20 kan 130. Sekitar... Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini mau beli buah-buah gitu. Nah, buah-buah di sini tuh agak lumayan mahal ya. Ada yang mahal, ada enggak sih? Iya, ada yang mahal, ada yang enggak, tapi pokoknya beda-beda. Jadi aku sekarang mau cobain beli beberapa buah karena Rafathar juga berapa hari belum makan buah. Coba kita lihat. Ayo Rafathar, makan buah. Ayo Jerom. 100.000. 1.000. 100.000 per apa? Berapa ini? Ini berapa? 1.350. 150.000-an. Hah? 150.000-an. Segini. Iya. Segini. Segini. Ini dari Fukuoka, dari Fukuoka. Ayo, mahal banget. Yang mahal tuh di sini semangkanya. Ini apel. Iya, dia lah. Ini apa sih? Ini sumpah kok mahal, kok mahal-mahal banget ya? Ini apel. Apa sih ini? Fruit jelly. Ah, agar. Ini dong, ini dong. Guys, ini melon yang 200. Berapa? Sekitar 700.000. Nih melon 700.000 nih. Gila, melon harganya. Ceng, itu lihat melon. Ini lebih mahal lagi, bro. Apa? Berapa? Ya, ini lebih mahal lagi, guys. Berapa? 10.800. Ih, ha? Ya, kok ini semangka? Sejuta. 1,3 juta. Sejuta. 1,3 juta. Ini 18.000 yang ini sama. Apa? Sama grabnya 18.000. Iya, ini 18.000, itu 200.000. Gila guys, mahal banget. Kita cobain yuk. Ada yang mau? Serius. 6.000 nih, guys. Ini 6.000 nih. Mama. 6.000. Ini 3 biji 1.000. 3 biji 100.000. 100.000. Rafathar mau apa sayang? Apel. Kamu apa? Ya udah kita beli apa? 1.500. Guys, anggur guys. 8.500 satu kotak. Nih, halo, Ibra, lu mau ini. Ini sejuta nih. Sejuta satu kotak anggur. Gila, anggur me. Kalau anggur yang buat memabukan mungkin ya. Ini kan anggur buah. Oke, okay, sekarang aku mau cobain strawberry. Nih, Ibra ya, mau. Guys, BTW yang ini dari Nagano ya. Nagano emang terkenal gitu, Pak. Nagano. Apanya ininya? Ini, anggurnya. Ini Nagano. Ini segini-gini rame-rame cukup manis kita makan segini habisin ya. Let's go, let's go. Kamu beli apa? Apa? Bilang sama orangnya. Gila guys, kalau misalnya untuk mahasiswa seperti saya gak akan beli kayak gini. Biasanya beli yang minuman yang udah di jus. Murah soalnya. Strawberry 6.000 itu berapa? Kita mau coba beli apa aja, Seng? Terserah, aku mau ya. Aku mau itu. Boleh. Yang enak mana? The best, which one the best? Boleh. The best ini. Boleh, ya, coba ini 2 juta. 2 tapi. Tapi 2. Oh. 1. Wah, gila guys, Nagita benar-benar sultan abis. Beli semangka sejuta. Gue sih semangka. Beda. Melon. Melon. Beda level guys. Oh, itu melon. Strawberry. Which one strawberry nice? Jadi satu truk. Gila. Nagita makan melon sejuta satu buah. Jeron, uang jajan berapa bulan tuh? Apa? Uang jajan berapa kali? Apa bedanya? Apa yang beda yang putih sama yang merah apa bedanya? Aji. Bedanya di warnanya sama rasa juga beda katanya. Aku juga enggak tahu, aku enggak pernah makan. Oke, coba sih itu satu. Yang putih manis banget. Oke, cobain satu. Favorit ini. Ini pengen ini tapi gede banget. Harganya 100.000 satu. Apa, Seng? Pelos juta satu. Waduh. Strawberry. Apa ini? Aku kalau sebulan itu, dulu sebulan itu. Tapi kalau mau ini mau beli segini gini kebanyakan ya nggak bisa makannya. Kan rame-rame kak. Ini berapa bisa berapa? Oh seorang satu, seorang dua ya? Seorang dua bisa lah, seorang tiga, dua. Kalau kita belanja buah-buahan, belanja buah-buahan mewah. Aduh. Boom. Kita coba ya. Rafathar mau ini ya?
Apel, satu aja. Cobain ya, jangan nangis makannya. Guys, oh ini nih kak, ini namanya Aomori Apple. Aomori itu juga terkenal buat dari Apple-nya. Satu ini guys, 1.600. Berarti berapa? 200 ribuan. Satu apel ini, tapi emang terkenal banget sih Aomori ya. Beneran guys, aku biasanya makan sayur, makan buah cuma dari ini loh, jus-jusan itu. Satu aja. Waduh. Guys, ini pepaya segini kecilnya 200 ribu guys. Wah di kampungku sampai habis loh dimakanin itu loh, dimakanin burung loh. Burung emprit makanin. Di sini berapa kak? 200 ribu satu. 200 ribu. Oh. Di sini buah ini 200 ribu satu guys. Kalau di Jakarta 10 ribu panjang lebih bagus. Ada yang 8 ribu kalau pinter nawarnya. Di sini 200 ribu. Ada yang 5 ribu juga wa. Amazing. Di sini ini harganya itu melon 1.500. Ini melon 1.500. Apel 250. Anggur 1 juta berapa? 3 juta. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi rasa enggak bisa dibohongin. Saya harga enggak pernah bohong ya. Harga enggak pernah bohong, pengen tahu rasanya. Yo guys, totalnya adalah 19.500. Yeah. Berarti berapa? Jadi kalau kita hitung 20.000, 20 kan 130 sekitar 2.600.000. Iya, beli buah 2.600.000. 2.600.000 untuk satu buah, guys. Enggak, itu sama kayak macam-macam kok. Belinya macam untuk buah. Anggur. Strawberry, anggur dan melon. Itu udah semua. Udah. Apa? Duit hidup sebulan, guys. Ini melon lumayan gede. Sejuta. Guys, lihat isinya tuh beda banget sama melon Indonesia ya. Kalau melon Indonesia kan keras. Keras gitu. Ini nyoy banget, buahnya banyak. Oke, kita makan satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Demi Allah enak banget. Pada-pada, cobain mau melon sejuta nggak? Guys, ini fresh banget dan saya bisa merasakan duit sebulan saya. Ini banget. Hey, ada mau cobain nggak? Abrar, woi, semuanya ini cobain nih, melon 1 juta. Mahal. Lihat guys, segini guys. Ini suapin Ameri. Kayak seratnya banyak banget, mau gile. Kayak apa, enak banget. Coba. Enak gak? Gila. Parah gak? Sini gue suapin satu-satu. Ya Allah, gila. Suapin ya. Ini benar-benar parah. Cobain. Melon 1 juta. Aduh, ya. Guys, ini gila. Siapa lagi? Melon 1 juta. Ini melon apa ya? Lepuk banget ya. Gile. Kayak bukan melon loh. Sumpah demi apa 1 juta? Demi Allah lebih. 300 juta. Iya. Nih. Satu melonnya. Midun. Gila. Ini mah difermentasi. Direndam gula. Lah, cobain lah. Kayaknya direndam gula. Direndam gula. Mau nyoba. Esther. Enaknya. Milo. Mbak. Natasha. Milona. Milona enggak loh? Ah, belum satu terakhir. Enak kak? Sini, ini kan enak banget. Ini gue pengen, ini kan Roma Kelapa. Nih aku mau, ini Roma Kelapa experience ya. Ini Roma Kelapa. Roma Kelapanya aku campur pakai melon 1 juta, gimana rasanya ya? Coba Roma Kelapa campur sama melon. Makan dulu. Makan buah itu lebih bagus sebelum makan. Sumpah sayang, kamu cobain lomak kelapa demi Allah. Cobain. Enggak, pegang dulu. Campur pakai ini, pakai melonnya. Makan lomak kelapanya. Gila kan?
enak banget, parah. Osa-osa, aku lagi. Kamu mau cobain buah lain? Cobain ini enak banget, lihat. Tek, masukin ke sini. Aku mau cobain buah lain. Iya. Ini sumpah harus cobain, guys. Enak ya? Nah. Oh, dia belum cobain. Dia belum cobain melon, sayang. Ya, gua sisain buat Uyut. Oh, ya makasih ya. Ya, Rom, lu cobain. Ini Rom, kelapa nih cobain. Lu cobain ininya dulu. Oke. Okay. Ininya dulu ya. Oke, makan. Makan biskuitnya. Rom, kelapa enak enggak? Enak kan? Gila. Yang kameramen ini katanya belum nyobain melon, sayang. Gokil kan? Gue gantian, gantian. Udah kayak susu dulu saya. Gue pegangin, Pak. Nih, yuk, lu cobain nih. Lu duduk, makannya harus duduk, makannya harus duduk. Nih, lu cobain melonnya ya. Nih, cobain melonnya ya. Melon sejuta. Nih, melon cobain sejuta. Oke. Enak gak? Enak. Sekarang, roma kelapa lu ambil satu. Ya, pokoknya roma kelapa lu cobain. Enak banget gak? Gokil ya. Sumpah enak banget roma kelapa campur. Kok melonnya bisa begini ya rasanya? Dilihat ya, sama kelapa yang di jauh. Bisa gitu, juicy. Enggak, itu air doang loh melonnya. Siapa lagi nih? Mau habis ini? Melon tuh. Kita mau cobain yang lain nih, ada ini nih. Tadi ini berapa Jerome, ini harganya yang ini? Ini sekitar 8.500. Sejuta juga? Sejuta juga. Ya ampun. Ini anggur harganya sejuta, guys. Oke, kita cobain ya. Coba, ayo masukin. Ya, guys. Ih, kok ininya kenyal banget ya. Coba pegang teksturnya tuh kenyal banget. Oh, cobain. Yes. Anggur ya? Bersihin. Anggur rasa. Ini harga sejuta. Itu harganya sejuta. Itu total ada berapa, Mbak? Ya, harga satu ini sejuta. Berarti satunya berapa nih? Iya, satunya sekitar 30-an. Oh, paling 20 ya. 330. Yen. 1 2 3. Tolong. Manis banget. Enggak ada bijinya. Tolong. Enggak ada asemnya. Cobain. Tolong. Tolong kenapa? Oh. Cobain makan, Pak. Tolong kenapa? Makan permen loh. Kepet pakai permen. Makan permen. Saya deg-degan nih, Mbak. Mana nih kayaknya satunya 50.000 nih kayaknya satunya. Coba makan, ayo Don, makan. Lihat. Sejuta. Coba makan. Manis banget deh. Enak banget. Eh Sam, di sini Sam. Ini temennya Jerome, kasih temennya Jerome. Enak atau buah? Eh, kasih temennya Jerome. Amo ini. Bro. Anggurnya enak banget, manis enak banget. Enak banget, Ah. Cobain. Oke, aku di Jakarta udah. Beda, Jepang. Jepang. Ini Jepang. Jepang. Satunya 50.000. Ya udah kalau gitu. Nih, saya minta 50.000 lagi. Cobain lah. Lihat, keluar lihat itu ada balapan Mario Bros. Aduh, ini. Parah, enak banget. Yang kecil buat nggak ada bijinya. Dan itu rasanya gokil sih. Gila, mantap jiwa ini mah rasanya. Boleh nambah nggak? Boleh banget. Boleh kayaknya ya. Guys, kalau ini... Astor nih, terakhir. Waduh. Kalau anggurnya sih 30. Harganya 1 juta, berarti berapa guys? 2, 3, 4, 5. Isinya 15. Sekitar 33.000 ya guys, satu ini. Oh, ini saya. Kalau di Indonesia 33.000 bisa dapat satu leteng kali. Satu plastik. Oke, siapa sekarang mau strawberry? Yang belum dapat. Yang belum dapet. Yang belum dapet. Ini lebih manis, merah apa putih? Katanya putih lebih manis daripada merah. Oke, okay, aku cobain yang putih. Ini strawberry, lihat. Ini strawberry harganya berapa? Tadi berapa? 6.000. Sekitar 700.000. 700.000. Tadi bayangannya melon 1,3. Anggurnya 1 juta. Ini 700.000, 2 juta beli 3 buah doang. Cobain, Fus, semua. Asam aja nih. Ini asam. Asam ya? Cobain asam. Asap guys. Ada kebakaran di Jepang itu. Asap. Itu udah kebakaran. Mobil kebakaran. Sekarang yang merah. Kalau yang warna putih tadi? Putih Pak, asap. Asam ya, cuma yang merah ya. Pak, asap juga. Kayaknya stroberinya enggak kurang ya? Stroberinya kurang sukses. Sejuta, Mbak. Kemarin kita makan yang murah yang di pinggir jalan,
lebih enak. Enggak, di New Zealand enak banget. Eh, cobain, suruh cobain. Strawberry-strawberry-nya. Betulnya kalau di Jepang biasanya pakai ini. Eh, si Natasha nih suruh cobain. Susu apa? Sayang-sayang. Susu kental manis yang warna putih itu biar bisa ditaruh situ terus dimakan. Makanan mereka biasanya pakai SKM, susu kental manis. Putih atau merah? Strawberry, coba rasanya gimana? Strawberry. Aduh, katanya asem. Kabur kamuran mulu. Jangan katanya, so, katanya dong. Dadang, aku mau yang putih dong. Hmm. Enggak nyesel gua keliling dunia bersama Rans Entertainment. Sama siapa? Sama Midun. Oh iya. Tadi asemnya. Gimana rasanya? Coba. Gimana? Belum, belum, belum. Aku yuk pertama kali ini makan yang putih. Tuh. Segar. Eh, bro, belum makan. Manis. Bro, ini buat Bro Yuda yang baru bergabung di Jepang. Bro, ini buat lo. Terima kasih. Untuk kehormatan. Pagi dong, Papa. Berdua roma kelapanya. Papa mau sedikit. Bagus sih, tapi ini kayaknya. Ya udah, amat. Papa mau main gas enggak boleh. Yuk kita jalan. Yuk, naik Mario. Bukan, kita sekarang makan dulu ya. Mau naik Mario. Bukan, itu harus booking. Harus apa? Booking dulu. Oke, guys. Kita udah selesai reviewnya, sekarang kita jalan, kita makan yuk. Sayang. Jadi tadi habis 2 juta. Ya kan? Sayang. Enggak, sayang, itu harus punya SIM dulu orang harus punya doang. SIM. Tapi itu harus punya SIM terserah, kita sih bisa sebenarnya. Nah, naik sini saya. Kan naik sini, nah. Naik sini saya. Naik sini, nah. Mau jalan. Oke, guys, Ravatar jadi pengen naik mobil yang Mario Bros tadi. Itu enggak bisa. Sekarang kita mau on the way kemana, Seng? Kita mau makan. Mau makan unagi. Ada si Luna Maya di situ. Dan sekarang jadi kita tadi udah makan strawberry. Strawberry 700.000. Anggur hampir 1 juta. Melon ya. Melonnya 1,3. Mati lagi. Kayak gitu, gue juga emang sultan lah kita Slavina itu, guys. Wow. Duit bulanan, guys. Satu bulan. Dingin-dingin. Enak. Nih, sama Mama Berat tuh. Tuh, sama Mama Berat tuh. Bin. Wah, wah. Ini dua, langsung ambil dua. Wah, Ravatar. Seneng banget. Wow, roma kelapa. Dilihat ringan-ringannya. Oke, guys. Sini di mana? Kita mau makan unagi, mau lanjut lagi. Tadi kita udah habis hampir 2 juta cuma makan buah doang, tapi enak banget. 2 juta lebih. 2 juta lebih. Sampai 3 juta. Pokoknya kalau kalian mau cari itu di dekat Shibuya crossing-nya ini, cari aja pokoknya. Situ ada buah yang mahal banget tapi enak banget. Si Jerome aja sampai suka banget. Tapi emang seger banget tadi kita, tapi dicampur sama roma kelapa, sumpah enak banget. Sumpah gua gak bohong, roma kelapa campur sama melon yang harganya 1 juta itu enak banget. Udah cap nih, abis itu udah seger-seger, dingin-dingin minum Tora Cafe Ice Cappuccino. Udah kita nyebrang, udah guys, lanjut di konten selanjutnya ya. Pokoknya kalian harus cobain buah yang 1 juta, kalau punya duit. Oke, guys, nih Tora Cafe Ice Cappuccino, dingin-dingin. Terbang kita susuri angkasa, lintasi samudra. Betapa indah maha kuasa, melukis samudra.